Halo teman-teman semua, nama saya Latarsia Damaria Ritonang. Saya kelas 76 dari SMP Negeri 1 Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ica Andika Ditya, kelas 77. Saya akan mempraktekkan lembar kerja siswa pendahuluan IPA. Judulnya adalah konsentrasi larutan. Tujuannya adalah, yang pertama, siswa mengetahui pengertian konsentrasi larutan. Yang kedua, terampil menghitung konsentrasi larutan. Alat-alat dan bahan, yaitu gula, air, gelas, dan sendok. Langkah-langkah kegiatan dalam menghitung konsentrasi larutan adalah, masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas yang berisi air. Larutkan menggunakan sendok sampai gula terlarut. Rasakan air larutan gula. Hasilnya 1 sendok makan gula, rasa larutannya belum manis. Masukkan kembali 1 sendok makan gula ke dalam gelas yang berisi air. Larutkan menggunakan sendok sampai semua terlarut. Rasakan air larutan gula. Ketika 2 sendok makan, rasa larutannya manis. Masukkan kembali 1 sendok makan gula ke dalam gelas yang berisi air. Larutkan menggunakan sendok sampai semua gula terlarut. Rasakan air larutan gula. Ketika 3 sendok makan, rasa larutannya sangat manis. Adapun 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang kamu rasakan saat gula ditambahkan? Jelaskan. Manis, karena semakin ditambahkan gula semakin manis. Yang kedua, hitunglah konsentrasi larutan pertama, kedua, dan yang ketiga. Konsentrasi larutan pertama yaitu 2 gram per 400 ml sama dengan 0,0005 gram per ml. Konsentrasi larutan yang kedua yaitu 4 gram per 400 ml sama dengan 0,01 gram per mili. Konsentrasi larutan yang ketiga adalah 6 gram per 400 mili sama dengan 0,015 gram per mili. Pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan pengertian konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan. Terima kasih telah melihat praktek tentang penjelasan konsentrasi larutan. Di sini saya akan melakukan kegiatan konsentrasi larutan. Di sini saya sudah siapkan gula, gelas, air, dan 1 sendok makan. Di sini saya taruh gulanya. Dan diaduk sampai rata. Dan kita coba rasa. Rasanya agak manis,
Ada manisnya, tapi cuma sedikit. Jadi kita coba 2 sendok makan. Dan kita rasa. Rasanya manis, manisnya pas, tidak sama dengan yang apa percobaan yang pertama tadi. Di sini akan kita coba 3 sendok makan. Dan kita lagi sampai rata. Dan kita rasa. Rasanya manis sekali dan manis lah. Pokoknya manis sekali dia rasanya. Dan sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Support terus channel ini dengan memberikan subscribe, klik tombol lonceng notifikasinya, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.